masih kepengen jajanan receh lainnya? Asik, yuk kita jalan lagi. Masih banyak kok stoknya. Yuk kita merapat ke daerah Palmerah, tepatnya di Jalan Kamboja Raya. Nah, setiap sore di sini berjejer nih foodies, macam-macam jajanan. Ada satu yang menarik perhatian, namanya Martelum alias Martabak Kulit Lumpia. Meski baru 3 tahun jualan, Martelum Pak Syari selalu jadi jajanan favorit loh warga sekitar di sini. Kalau dilihat tuh cara buatnya seperti bikin telur dadar ya. Telur dikocok dengan daun bawang, cabai rawit, dan bumbu. Lalu dituang di atas kulit lumpia. Kemudian ditutup lagi dengan kulit lumpianya di atasnya. Dalam sehari, Pak Syari bisa menghabiskan 100 telur ayam dan juga telur bebek. Wow! Sedangkan untuk kulit lumpianya nih, bisa sampai 300 lembar loh per hari, foodies. Laris manis! Nah, ini nih foodies. Ups! Ini jajanan sore di sekitar Jalan Kamboja Raya. Namanya Martabak Telur Kulit Lumpia. Penasaran gak tuh? Langsung aja kita pesen ya. Martelumnya ada dua rasa, ada yang isi sosis dan mie. Telurnya juga bisa pilih, foodies mau telur ayam atau telur bebek. Kita cobain semua aja ya. Sip foodies, mari kita cobain. Sebelumnya jangan lupa buat bersihin tangan ya, pakai hand sanitizer. Selalu bawa kemana-mana. Wah, 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 ini benar-benar rasa jajanan SD banget. Martelum dengan telur bebek, teksturnya lebih padat dan tebal. Paling pas nih dimakan selagi panas, sambil nonton makan receh, ya enggak? Ini masih panas banget, dan menurut saya emang the best part itu pas lagi panas-panasnya begini. Kalau udah dingin kayaknya udah kurang enak. Terus gurih banget, lihat nih ya, tebel dia, karena telur bebek. Martelum telur bebek ditambah potongan sosis, jadi lebih mantap. Ini yang telur ayam. Karena dia lebih tipis, jadi lebih garing rasanya. Enak. Jajanan yang satu ini receh banget, foodies. Martelum telur ayam cuma 5.000 aja. Nah, sementara yang telur bebek ditambah sosis cuma 10.000 rupiah. Gimana foodies? Jajanan saya hari ini receh kan? Tapi rasanya nggak recehan dong.